Ustaz, saya pernah mendengar apabila seorang laki-laki perjaka menikahi janda, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Entah siapa yang membuat blog itu. Sekarang saya tengok seliuran itu berita. Siapa yang mengantar istrinya shopping, maka pahala sama dengan iktikaf. Itu saya menduka, itu yang membuat adalah ibu-ibu yang suaminya malas mengantar istri belanja. Apakah benar nih Pak Ustaz? Cerita masalah seorang sahabat nikah dengan janda, sahih. Lalu ditanya Nabi, kau nikah sama janda apa sama gadis? Aku nikah sama janda ya Rasulullah. Hala bikran, kenapa tak kau cari gadis? Kau carilah gadis. Ya Rasulullah, emakku mati, ayahku mati, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, nanti berkelahi dia dengan adik iparnya. Tapi kalau aku nikah dengan janda, bisa dijaganya. Ini afdal nikah dengan janda. Jadi kondisional loh.